السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم آمين. اللهم اغفر لنا يا الله يا تها كامي أمبون كالا دسا كامي يا الله، ولوالدينا يا الله يا تها كامي أمبون كالا دسا دوا إبوا فوا كامي يا الله، وارحمهم رحمتي لا مريكا بدوا يا الله، كما ربونا صغارا سماشي مانا مريكا تلهم رحمتي كامي di masa kecil kami ini ya Allah. Allahumma rizukna ziyaratal haramaini syarifain ya Allah ya Tuhan kami, murah rezeki pada kami ya Allah. Semoga kami dapat boleh jejak dua tanah haramu ya Allah, yaitu haram Makkah dan juga haram Madinah. Allahumma amin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. الحمد لله الذي بنعمة الإسلام والإيمان. Pertama kali sama-sama kita mengucap syukur kehadirat Ilahi Rabbi. Sama-sama terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Taala yang mana Allah Taala bagi sehat lagi badan kita. Sama-sama kita boleh bertemu lagi dalam malam yang mulia ini sebagai penghulu bagi segala malam, iaitu kita boleh sama-sama di dalam malam penghulu malam, iaitu malam Jumaat. Dan juga alhamdulillah macam biasalah apabila kita sama dengan malam ninggal, nah kita boleh bersama dengan rancangan lebih lagi malam ning. Kita mari ikuti sama-sama kita boleh mendengar sakup paut dengan rumah tangga bahagia. Dan juga yang mana kita boleh sebut jugalah antaranya baiti jannati rumahku adalah syurgaku. Dan yang paling penting laginya sama-sama juga kita boleh syukur, boleh ikuti dalam ruangnya kita lagi untuk hari ini. Alhamdulillah. Oleh kerana malam Jumaat ni biasalah. Malam Jumaat ni yang kita kenal sahurnya malam sunat. Sebenarnya malam lain wajib. Malam ni sunat pun. Tapi walau bagaimanapun, tujuan minggu sekali kita boleh tambah semangat lah. Lebih-lebih lagi tetap rumah tangga kita, rumah tangga bahagia. Jadi hidup rumah tangga ni sebenarnya kalau kita nak bicaranya banyak kara lah. Tapi kalaulah kita hidup dalam rumah tangga, kita pandai hidup, kita pandai jaga dan juga kita pandai dalam salah satu untuk kita nak menemui rumah tangga bahagia saat ni tu, banyak jalan yang kita boleh ambil. Kalau kita ikut dalam siratul nabawiyah, kalau kita biasa dengar melalui hadis Nabi dan juga tingkah laku Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersama dengan isteri Nabi kok, Allah kita boleh ambil satu persatu, satu persatu sakup pau dengan tetahak isteri-isteri Rasulullah. Tak. Jadi semua saat ni tu, bini Nabi sendiri pun ada sifat cemburu dalam kalangan semua saat ni. Lebih lagi Siti Hafsah, Siti Aisyah saling mencemburui. Sebab apa? Sebab cinta mereka, sebab kasih.
Ya bu, ya cemburu saat ni bukan cemburu benci, bukan cemburu deki, iaitu cemburu kasih. Nah, lalu tu, nah satu ketika, okay, cerita yang pernah berlaku kepada Sayyidah Hafsah. Nah, satu ketika bunyi berita riuh dalam bandar Madinah. Nah, sebar berita fuak munafik ni pakak sebarlah berita. Sebar berita ke apa? Rasulullah cerah Siti Hafsah, Rasulullah cerah Siti Hafsah. Jadi heboh berita. Nak hoyak tu ke apa? Hari rumah tangga ni kalau haure ya sedap kecek. Dok. Kalau kita kita dengan isteri kita ada salah kain sikit sebanyak dia rasa dia rumah tangga. Nah, ada salah kain sikit sebanyak, ada ketik sikit sebanyak. Ya gigi dengan lidahnya biasa. Ya hidup. Hidup kita ni kalau tak ada masalah langsung, ya tak ada rucak kot kan ke? Tak ada perasaan eh, cinta. Jadi kalau kita ada ketik sikit banyak dengan suami isteri saat ni, itu dia panggil perasaan eh, cinta datang mari. Nah, buat kita kata kepada bini kita tu sedap-sedap. Waso waso tak waso ke tak ada baso, waso tak ada gamuk ni. Bebe lagi kalau hok tu laki mulut udah ko, waso waso tino celaka ha. Ko kata tu sedak yo mari panah. Dok, bo lepas ada kata tu ke? Ya mikirlah Allah. Tengok isteri kita ni go usaha belako-lako. Haru rumah tangga pun baik, hak anak bini pun baik. Semua yo jagalah ko le rumah kita, tapi kita tak kena sekarang. Ha, tu di antara kalau kita nak kecek kok, lebih kurang lah. Ha, rumah tangga yang dirupa tu. Nah, boleh mari rupa ni kok tak lagi. Yang mula ada so, dua, tiga, empat. Tapi, dalam keadaan yang kena, ada tekih pergi mari. Ha, dalam keadaan itulah yang dapat timbul perasaan yang kasih saya. Allah, rasa mikir kok lah. Allah, betul lah. Dia ni siap belakang kita bangun pagi tu, ya siap dah nasi. Nanok nasi siap dah. Belum patut orang perempuan yang rajin orang perempuan. Biasa je lah. Biasanya orang perempuan ni rajin pada orang lelaki lagi. Walaupun orang lelaki tugas tak cari nafkah pun, tapi orang perempuan ni jenis rajin. Cari. Nah, nanok nasi dah, gapo siap dah di rumah. Ya tubik lagi pagi. Lepas-lepas nak tak nasi pun siap, tubik. Malah nak tidur, ya asal bisa dah. Asal bisa motang, bukan bisa golok. Asal bisa golok, mampu kerah. No. Asal bisa golok, mampu kerah. Doa, ya asal bisa motang. Ah. Asal bisa motang. Pagi esok lepas tak nasi tak dapur tu, beh, tengok anak tak belum nak pergi sekolah mata lagi tu. Wah, tu rumah pun pergi motang, munggu getah tepi rumah. Nah, ada bergetah sikit, Pak Lemon Nerah. Kerek, noreh dulu. Noyak orang perempuan. Orang lelaki tak mau tidur lagi. Nah, tu pun buat subuh lewat. Noyak tu orang perempuan ni rajin dia. Lepas tu, bak tu lah. Orang lelaki-lelaki kalau mu lah. Kalau mu boleh bini hak jenis rajin macam ni, mu jaga baik lah dia. Dah payah nak cari orang perempuan baik. Nah, orang lelaki-lelaki baik lah, ya lagi. Lepas tu, makmum kalau nak berlaki kak, tengoklah orang lelaki-lelaki yang boleh jaga semuanya. Sebab apa? Kalaulah kamu boleh ambil tok lelaki yang boleh jaga semuanya, memang tok lelakimu sore ni, dia boleh jaga kamu. Ah, sumuk gapo pula ketik ni? Ah, sumuk tino apa? Eh, karuk eh. Eh, mai ketik sengat malam-malam ni. Alam maak ni tak lama lah. Semuk ke apa ketik eh. Pedih eh. Eh. Main dia ketik malam-malam mak ni ketik-ketik eh. Tak lama. Ah, duk dalam semua. Duk, ha, sengat dua kali dah ni. Nah. Ya, hawa hujir-hujir basa ni, ibu hak urung pelita tu banyak. Nah. Duk dalam kain padah. Lagi kan ketik-ketik ah. Malah gelepah lah. Alhamdulillah. Oh, sungai padi fontok nak. Ustaz, Alhamdulillah. Baiklah. Agak-agak mana pun. Atur noya. Sebab tu belum ada kita nak masuk dalam kitab Muhimmah. Nabi SAW ada sebut dalam sebuah hadis. Nabi kata apa dalam hadis? La yafuraku mu'minun mu'minatan. Nah.
ai la yubghiduha in kariha minha khalqan radhiya akhar. Itu dalam hadis Nabi kata tidak haruh bagi orang laki-laki mukmin membenci perempuan-perempuan mukmin. Ha, makna kata orang laki mukmin saat ni tu tak boleh lah tok laki tu nak pergi beci-beci isteri dia. Tak boleh lah tok laki saat ni tu. Nah, nak pergi apa ni? Nak pergi beci bini dia. Ha, jadi semata-mata nak beci bini dia tak boleh lah tok laki. Sebab Nabi kata ni, in kariha minha khalqan radhiya akhar. Jika dia benci satu perangai daripadanya. Kalau lah tok laki saat ni benci ke bini dia sok perangai. Nah. Lepas tu, in kariha minha khalqan radhiya akhar. Kalau lah kita benci sok perangai kepada bini kita. Tapi mungkinnya ada perangai lain lagi yang disukai. Kita benci perangai dia biasa ni. Tapi, nah. Perangai hak pasal lain tu molek lagi. Nah, tu di antara deh. Nah. Ah, tak tubik lagi ni. Mut memai mang ustaz. Ah, boleh jadi. Dok, kalau memai tak karu. Hak ni hak pasal. Pasal dayo aku. Ah, duk dalam baju ni masuk piye mano dia ni. Eh. Kena ketik sakit. Ada ibu orang pelita tu. Ha, ni tak duduk dalam. Ha, boleh ikat tu lah. Kita penyek tu. Ay, pandai. Masuk duduk main. Duduk main dalam baju ni. Eh, masuk dia mana ke dia. Dah. Oh, ni. Mati lah. Ay, mari ketik malam-malam maak ni kan. Ketik kelik kan. Kelepas lah. Mata lagi. Jangan marah, ha? Jangan marah. Oh, tampak pedler, ustaz. Oh, bukan ulat bulu. Kenapa ada ibu makan ulat bulu dah ni? Tak ada pun nak makan dah lah ni. Ulat-ulatnya kutip makan habis. Dah. Allahu Rabbi. Itulah Nabi kata, la yafarakun mu'minun mu'minatan. Ay la yubghiduha. Nah. Janganlah memurih pada bini kamu. Kalau memurih ke dia pun satu perangai yang tak molek. Tapi mohonlah ingat kata bini Musa ni tu ada lagi perangai yang molek. Nah, ada lagi. Ada lagi bini mu perangai yang molek pada hak muduk murih tu. Ha, sebab tu kita kena jangan gaduh. Haru rumah tangga ni kita jangan gaduh. Lebak mulut. Nah, ada duk hantar lecek ni ustaz macam mana tok laki hantar aku ceramu ni ustaz. Ha, orang duk kecek bak rumah tangga suruh belaki suruh bini ya kecek acara. Parok semua. Tak. Nah, malam tu tukar ali dah, malam tu tukar ali pula. Tak apa ruang malam tu turuk. Jangan marah. Tukar ali campur ni saya madu yame, lepas tu campur dengan habah saudah. Oh, bagi reboh. Ah, ni saya madu yang mehak ambil tak eh ha. Masya Allah. Oh, sedap rasa. Tapi tak jual nak makan, nak makan, makan rumah ustaz. Dah. Ha, tu satu hadis. Nah, tak boleh lah tok laki tu duk murih ke bini dia jika dia beci satu perangai daripada bini pun. Nah, ingat atau bini kita tak ada perangai lagi hak molek kepada kita. Kerana setengoklah. So, kita tengok isteri saat ni tak. Ya kedemak berlaku kita. Sebenarnya, tugas. Nah, nak oyak kata semua tugas dalam rumah, tugas tok laki. Baik daripada nanok nasi, tugas tok laki. Nah, basuh baju, tugas tok laki. Nah, ni nak oyak. Teko baju, tugas tok laki. Jemur baju, tugas tok laki. Semua dalam rumah tangguh ni, semua tu tugas tok lelaki. Tugas bini so je. Tugas bini. Iaitu to'ak ke tok lelaki. Tak gitu. Tugas bini to'ak ke tok lelaki. Jadi, kalaulah tok lelaki tak basuh baju, tok lelaki suruh bini basuh. Maka bini kena to'ak. Maka bini basuh lah baju ikut tok lelaki.
Pandang Ustaz. Ah, tu nak oyak hak sungguh eh. Oyak tu tugas bini sat ni, tu dah lebih kurang. Nah, tu tugas bini dia taat ke tu lelaki. Dia taat ke tu lelaki, Masya Allah, selamat. Oleh kerana apa? Kalau kita tengok lah, tu lelaki sat ni, kalau lah nak wi Allah Ta'ala murah rezeki, orang jadi tu lelaki, orang jadi bini, kalau tu lelaki kita pergi kerja buat mana-mana pun, ingat isteri. Puluh kara. Isteri saat ni, kalau nak wi tok lelaki kita, kerja naik tangan, kerja dapat rezeki yang begitu melipah ruah, kerja tok lelaki kita saat ni tu, dapat boleh sarah hidup dari rumah tangga dengan sempurna, ingat ada puluh kara. Amalan ni, kalau bini melakukan, Allah Ta'ala akan murah rezeki pada tok lelaki kita. Ha, sebab itulah, minggu terlepas kita dah jelas dah. Kata apa? Dengan sebab kita nikah saat ni, Allah Ta'ala akan bagi murah rezeki. Ah, ha, minggu lepas kita royak dah. Nak dengar semula? Hak tu hai royak. Hak tu hai royak. Kalau mu menikah, aku bagi murah lagi rezeki kepada kamu. Dah lah kita nikah dah, kita belaki dah, kita bini dah. Maka kita jagalah. Kago-kago yang Allah Ta'ala boleh bagi rezeki kepada kita yang hingga siapa dapat melipah ruah. Nah, sebab apa? Salah satu daripada apa ni rezeki yang Tuhan bagi, satunya sebab kita nikah. Sebab kita nikah ni Allah Ta'ala bagi murah rezeki. Oleh kerana tu, kita sidang penonton, sidang pendengar semua yang ada ikuti, janganlah. Jangan kita melalaikan. Sebab tu kita kena mengadakan. Perkara-perkara yang boleh Allah Ta'ala bagi murah rezeki. Sebab apa? Dengan sebab nikah saat ini adalah salah satu daripada ayat suci Al-Quranul Karim yang Allah Ta'ala jelah. Ha, dah. Rezeki saat ini itu melalui apa? Melalui kita menikah. Nah, sebab apa? Lapan jalan semua tu yang jelah dalam Al-Quran. Rezeki, nah, telah dijami oleh Tuhan. Tuhan sudah sebut. Rezeki tak terduga. Tuhan wi semata-mata. Nah, ni rezeki. Yang tiga, rezeki kerana anak. Nikah dah boleh anak. Boleh anak saat ni tu yang tambah lagi rezeki. Jangan kita takut nak beranak. Nah, jangan takut nak beranak. Ni takut nak beranak. Bapa makmu tak beranak. Kita ni ramai anak ustaz. Oh, tak cukup makan. La ilaha illallah. Ni tak yakin. Sedekah 4 bulan tu yang tiup ruh masuk dalam rahim tu. Nah, masa apa ni? Masa kita ngandung 4 bulan dalam rahim kita tu, bayi. Nah, bayi duduk dalam rahim kita 4 bulan, malaikat tiup ruh masuk tu, sama dengan rezeki dah hanya anak. Hari kita tak akan, bayar Ustaz, kalau anak ramah ni Ustaz, oh, takut payah Ustaz, oh. Takut payah. Ha, ni main takut payah ni berat. Dalam surah, nah, dalam surah Ibrahim, kalau tak silap. Nah, surah yang ke-32. Nah, surah yang ke-32. Surah yang ke-28, ayat yang ke-32. Kalau tak silap Ustaz kat surah Ibrahim. Hari kita ayat dah baru ni. Nah, surah yang ke-24. Nah, surah yang ke-24 iaitu surah. Mana tak? Surah yang ke-24. Betul, surah tu Nur. Ayat yang ke-32. Cuba kita balik tengok tak cahaya. Rezeki dengan sebab kita menikah. Ayat yang ke-32 tu hero ayat gapo? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tu hero ayat Al-Quran. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlihi وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Tu hero ayat. Nah. Deh. Ha ni nak ayat.
Tuhan royak gapo? Wa ankihul ayama minkum. Tuhan royak gapo? Dan kahwinlah orang-orang yang bujang. Mana kata kahwinlah orang-orang hak dara tu. Nah, hak dara tu tak ada kahwin, tak ada rumah tangga, tak ada bini tu. Hak duk sore tu kahwinlah. Bapa, Tuhan royak. Nah, tak kira lah laki-laki ke perempuan, kahwinlah, menikahlah. Nah, dari siapa dia? Dari kalangan-kalangan kamu. Nah, ayyama minkum wasadihina min ibadikum wa imaikum. Tu heroyak gapo? Dan orang-orang yang soleh dari hamba-hamba kamu. Nah, dak kira laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, kalaulah kamu miskin, kalaulah kamu sesak, mu belakilah, mu binilah. Sebab mu bini, mu belaki saat ni, Allah akan memberikan tu heroyak. Apa tu heroyak? Iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadli. Dengan sebab mu miskin saat ni, mu dak bini, mu dak belaki. Dah mu bini, dah mu belaki dah. Tu ayughnihimullahu min fadli. Tu akan mengkaya ke kamu. Ni tu heroyak diri dalam Quran. Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka dari limpah nikmatnya kurnia Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Balik tengok dari surah An-Nur ayat yang ke-32. Tak percaya cuba balik tengok tak percaya. Ha ni tu heroyak dalam Quran tentang apa? Tentang kalaulah kamu miskin, mu sesak ke, takut. Ha, bernikah takut tak ada gapo nak jamu bini mu. Hei, tu hei jamin. Dengan sebab mu nikah saat ni, tu hei murah rezeki. Yakinlah, ayat Quran tu hei royak. Takut nak bini, takut sesak. Ha, ni dia royak hak sore tu. Hak dua, so kecil lagi lah. Hak dua, bini dua, tiga, empat, aku sore lah. Nah, yang ada eh, tengok nak dua, nak tiga. Sore tu pun mu tak ada sara dah nak fakar. Tak, bukan takut ni. Bini tak takut kita. Bagok lah. Haa, tu. Allahu Rabbi. Itulah suasana-suasana yang kita boleh beri penerangan. Nah, alhamdulillah. Haa, ni mari dah nanti boleh tidur. Nah, baik ni. Mari nak suruh boleh tidur. Kita tengok ni. Nak murah rezeki? Ah, Masya Allah. Ini cara yo. Nah. Nah. Ah, ni mari lah ni. Nak suruh boleh tidur lah ni. Siapa masuk lah ni? Allah Rabbi. Ha. Acak. Ha. Mana? Ha. Mana? Tak panggil kak. Main sulit tidur ni. Ni. Takut sesak. Takut miskin beranak. Ni tengok insyaAllah. Ni tanda rezeki ni. Nah, tu saya tanda dah rezeki. Banyak mana. Banyak mana dah. Tengok cukup. Nak tidur dah enak. Dek Aminah nak tidur dah enak. Enak. Oh, nak kecek lah. Ni rezeki. Dan insyaAllah, dan kalau kita tak berumah tangga, kita berumah tangga. InsyaAllah, Allah Ta'ala akan bagi murah rezeki. Nah, ambil lah. Ambil lagi ulit bilik adik nak tidur lah. Nah, ambil lagi ulit bilik adik nak tidur lah. Bismillah. InsyaAllah. Itu di antara ni cara lah. InsyaAllah, dia kita berumah tangga tu akan murah rezeki. Dia beranak dengan sebab anak pun Allah Ta'ala akan murah lagi rezeki. Nah, yakinlah insyaAllah. Sebab semua saat ni Allah Ta'ala wui penjelasan dalam ayat suci Al-Quranul Karim. Ha, tu nak ayat 10 sifat. Kalaulah kita ada tok laki, kita nak beri tok laki kita murah rezeki. Allah Ta'ala bagi lipah ruah rezeki pada tok laki kita. Iaitu kita jaga 10 karun ni. Sebab 10 karun ni, 10 sifat isteri yang mendatangkan rezeki kepada suaminya. Kalau bini pergi berlaku benda-benda balah ni, kalau bini pergi beramal benda-benda macam ni, Allah Ta'ala akan bagi murah rezeki kepada tok laki kita.
dia tok laki kita dapat murah rezeki, siapa kita lah senih. Ha. Siapa kita tambah ke ustaz, alu kuat hani gak, tok laki senih gak, pergi bini lain pula. Ha, ada yang know ya. Kalau dia kuasa lah, dia lah. Ha. Ha, tu di antara dah. Ha, ribhanah insyaAllah. Ha. ได้กระสู่ได้กระสู่คือความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้นะจงเชื่อมั่นbetul กระสู่betul กระสู่ตั้งใจกระสู่อ่ะนะอัลฮัมดุลิลลาห์มีลูกเยอะก็มีความสุขเยอะเอาตัวได้ก็เพียงอายุอ่ะคาลูอันโนกามาหรอกคาลูอันโนกิโตกามาบ้านโนกิโตบซาบุลิขึ้นยอบลักโกบเพียงอายุอัลลอฮ์หอตุกเล็กมาริสเคตโตกระดุมสิ่งนี้หอนุคเล็กมาริสเคตโตกระดุมหอนุคเล็กตามูรุวิบานสิ่งนี้Allah Masya Allah. Nah, ha, cak naidi. Cari ke pondok-pondok lah. Nak no, juruh ke. Ni cari hak dalam tempat konsert. Cari dalam lotah. Cari dalam BC. Tak temung lah hak juruh. Nak cari bini hak juruh. Nak cari tu lelaki hak juruh. Okey, cari ke sejik. Nah, cari ke pondok. Hak ngaji agama. Jaga semaya lima waktu. Hak tu baru jadi. Nak. No. Ning ditemu kok pitolik lak mi waktu lelaki mampu kerah lah. Nah, tau kena sobat be duk legok dah. Tak. Be, sobat be. Mana-mana sobat. Tau kena sobat dah. Masuk duk dalam jarak berat dah. Haa, buat sobat. Haa, tu di antara dah. Alhamdulillah. Lalu tu, puluh sifat ni, untuk isteri akan... boleh mendatangkan Allah Ta'ala akan murah rezeki pada tok lelaki. Yang pertama, jadi isteri yang sentiasa bersyukur. Jadilah kita isteri yang sentiasa bersyukur. Jadi isteri yang macam mana? Macam kata Allah, Alhamdulillah, habis kelik kerja kat petai. Macam mana kerja hari ni? Nah, selesai molek dah, Alhamdulillah, tok lelaki kata, baiklah dek, Allahu Rabbi syukurlah. Abang boleh gaji banyak mana, buku gaji banyak mana pun. Amba pun syukurlah doa sokmo pada abang tu. Semoga Allah Ta'ala murah lagi rezeki. Haa, tengok. Jadi kita syukur. Alhamdulillah. Nah, kerja hari ni boleh gaji ke tak boleh gaji. Kerja hari ni boleh sikit. Jual hari ni laku sikit. Alhamdulillah. Hak masuk mari 400, baru teka 300 ke. Eh, parok lah. FC UTK ni parok sungguh. Kena kocok semata sungguh chair ni. Ah, berat sungguh. Nah. Kena kocok semata. Ah, kalau tak sungguh chair, tak teka chair dah. Tak. Tolonglah teka chair atik. Nyanyo ke orang duduk tunggu nak dengar kan. No, tak ada chair terang malam ni ustaz ni. Ustaz ngajar malam maaf sok mo cek terang sok mo ustaz. Eh, tak ada cek terang ustaz ni ha. Ha, cecek je lah. Best bill macam mana best bill? Ha, best bill tulis cici. Ni baru nampak kau kurang dia. Tidak tak nampak tu kau kurang dia lah ni. Nah, ambil itulah. Pakat-pakat kita tekan sebar. Pakat-pakat kita tekan share. Semoga orang yang tak pernah tengok tu boleh tengok katik. Boleh dengar katik bak agama malam maaf minggu sekali ni. So, kurang-kurang, belum nak tidur tadi, boleh mani. Mani-mani, bedok, berminyak, bahu tidur, beh? Beh nak masuk bilik piano, beh? Haa, tu. So, kurang-kurang. Boleh beramal dah tu. Haa, tu pun jalan juga untuk Allah Ta'ala akan bagi murah rezeki. Nindok. Tak. Walah mana nak tidur, walah tu lah. Nyanyi untuk lelaki. Tertiah. Ah ha, tu yang pertama, yang mana? Nah, isteri sentiasa bersyukur. Klik hujung bulan, beh. Macam mana, beh? Bulan ni buka gaji. Habis kata, Alhamdulillah, boleh lah sikit sebanyak tu. Alhamdulillah lah, gaji banyak mana pun tak apa dah, beh. Oh. Nah, asalkan Allah Ta'ala bagi rezeki yang murah. Allah Ta'ala bagi rezeki yang halal pun cukup dah, dek pun. Ha. Mainlah tu tak payah tu lelaki lah. Tu lelaki pun tu ambil duit bila serah. Ni duit gaji bulan ni RM30,000. Ambil lah kau adik 15. Oh. Ha, dengan sebab kita syukur. Ni kau, yuk masa yuk tetong tu lelaki tak ambil duit kak. Tak gitu. Tu lelaki nyawi kak kita. Tu tak sedap bimbang. Sebab tu kita jadi isteri
Isteri yang sentiasa bersyukur. Terima kasih. Alhamdulillah. Bulan ni abis wih 5,000 pun. Alhamdulillah. Bulan ni abis tak ada wih, tak ada. Alhamdulillah juga. Ha, tu dia panggil isteri yang sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mungkin sokmua lah. Main tu lelaki tak wih sokmua kena minta juga weh. Nah, mana wemu ha? Allah buka gaji tak Allah langsung kau kahwin kau Allah. Kahwin ni lecu-lecu pun habis dah nak tidur. Pas nak tidur suruh kita jangok. Ha. No yak gitu kita lelaki tu. Kalau bi kalau kalau tok lelaki tak wi duit langsung, koyak gitu kau tok lelaki. Hey, wemu ha. Tak usah panggil wemu, panggil abe ah. Ha. Panggil wemu teruk sangat. Panggil abe. Bulan ni tak ada uang sekah buk pergi kahwin ban ni. Kita nak pergi pasar, nak pergi beli lecu-lecu, pakai tidur bedak-bedak pun sedap tidur malas. Ni mengepek kita kok, tak pakai lecu langsung lah tidur. Allah, tidur bedak-bedak pun tak mana. Kau tak ada bedak pun habis lecu pun habis, muka ban tak ada uang duit. Pada ni mudah eh, masuk dalam app tu. Yang ada app yang pesan beli online tu. Tekan dalam tu. Tekan dalam tu, buh nama telefon untuk lelaki, boh tiu rumah kita. Boh dari tu. Ha, shopping weh dari tu. Nah, boh nama telefon untuk lelaki tak apa. Nah, order mari, barang mari hantar. Sampai sok mak keri tu masuk. Mak keri mari sampai apa? Assalamualaikum. Bemak dah tu. Eh, barang siapa rumah dia? Eh, kita tak ada sanggah pun kali. Eh, ni, ni barang bemak. Dah nama bemak ni. Nama rumah bemak juga buka tengok puan lecu. Ha. Ambil no. Tak weh duit sangat aduh. Lepas tu kalau, kalau nanti duit untuk lelaki, weh ya weh hak. Weh duit tak ada banyak mana. Beli hak ke murah. Dia cu tak nak tengok nak pakai juga. Dia cu samping tu. Oh, sang juga. L'Oreal mari. Oh, L'Oreal Paris. Baru jadi hijau. Lagi like tu kat sang. Nah, tak ada bela tahu lah. Nah, nah. Barulah jadi. Tidur malam mak ni ada semangat. Ya panggil. Tok lelaki pun jadi ada semangat. Waso gagoh malam mak ni. Ha, bik tu cedek tu kat Ali ni. Dah idea ke ni? Memang cyber wemu. Nah, mari siapa di rumah? Hmm, tiklak ah, tiklak kita tak ada sanggah apa kali. Mampu kerang juga. No, mari siapa di rumah pakai tiklak klik. Hmm. Tak klik kita tak ada. Kita tak ada. Kita tak ada duk sanggah apa. Masya Allah. Yang tu Mama Bah. Mama Bah. Mama Bah tak nak tu ke Mama Bah lah. Bu nama telefon Mama tu Mama Bah. Nah, sang hak kau mahal tu ke. Lori Opari ke. Hak ada brand hak kau mahal tu. Tak apa. Babu saya wajah semata. Tulis nama Mama Bah. Lepas tu buh nama Babu Jisel dia. Ha, InsyaAllah. Ha, ya, tak Jisel. Ya, tak apa-apa. Ya, 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 ya. Ha, scan. Tak gitu. Tak. Allahu Rabbi. Dah. Ha, yang pertama dah. Jadi isteri sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Bini mi tang ok waso. Ha, memel lah, pandai-pandai lah. Learning, you kena with dia dengan semasa. Dia dengan app. Dia dengan Shopee online. Dia belakang, you kena with dia belakang. Tidak. Hmm, nanti pun untuk lelaki sama. Cyber bubble lew. Tedon T Club. Ah, ya cak-cak keria. Ya, nasihat juga. Cak-cak pun. Tak leh apa. Kita pakat dengan keri dulu lah. Pakat dengan mak keri dulu. Eh, mak keri. Sok mari tapak. Nah. Oh, ya kena ambil. Kau ni tak boleh tiklak ni. Kalau tiklak kena bayar apa tu lho. Pandai-pandai lah. Tak. Baru jadi rumah tangga bahagia. Itu di antara. Yang pertama, isteri sentiasa bersyukur kepada. Nah, isteri sentiasa bersyukur. Terima kasih semua. Alhamdulillah. Boleh banyak mana, tak boleh banyak mana, ada banyak mana pun Alhamdulillah. Kelima Alhamdulillah, biar duduk di bibir mulut kita. Dengan sebab amalan kita laku macam ni, nah Allah Ta'ala akan murah rezeki kepada rumah tangga kita. Melalui tok laki kita,
Tok laki kita akan jerak mai kepada kita tentang rezeki-rezeki tadi. Alhamdulillah. Yang kedua, isteri yang tawakal pada Allah. Gapo-gapo pun, serahlah kita usaha dah, kita buat dah, kita buat baik, gapo kita kecil ta'at tok laki belakang dah. Bismillah tawakal tu ala Allah. Dan kita buat dah, kita serah tu hai. Sudah. Jangan tak buat. Nah, buat apa? Pondok cari usaha. Pondok. Nah, jadi orang baik. Pondok. Dah, tawakal dengan tu hai lah. Hak tu hai belakang. Jangan. Nah, sebab kita kena ada, iaitu isteri yang tawakal kepada Allah. Nah, tawakal kepada tu hai. Jangan serah muka lain. Jangan dah harap ke muka lain. Serah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita buat kerja buat gapo, kita serah Tuhan tu, alhamdulillah lah. Ada gapo Quran pun, nak buat kerana Tuhan tak kedih dah. Serah Tuhan. Jangan kita tak serah Tuhan. Sebab tu kita kerja gapo sekalipun, kalau kita tak ada tawakal, maka hati kita akan tak seni hidup. Dengan sebab ada tawakal saat ni, kita serah Tuhan dah, hati kita seni. Seni tak kira lah. Macam-macam kita pengalami. Dia pergi hujak Mekah. Pergi hujak buat umrah. Kita perancangin semua tu. Syarat rumah ni. Nah, bagi ilmu kepada hujak belum nak tubai lagi. Lepas tu tubai lagi turun Madinah dulu. Ha. Buat wangpen dulu Madinah macam ni. Zerah bila lagi apa-apa. Lepas kita buat program sudah. Ha, lepas lagi. Pian nak tengok-tengok program ni kita buat. Sudah tu, bismillah tawakal ta'ala. Kita usaha dah. Gi siapa sana, kereta bah nak mampuh, kereta bah mari lewat tu, Allah Ta'ala lah. Serah dah. Usaha dah, kita cara lakon dah. Ha, tu nak oyak. Cara kerja kita, jangan tinggal tawakal. Jangan tawakal buta tuli. Tawakal buta tuli ni, ambil wasabah duduk dalam sejik. Tok laki. Ambil wasabah masuk duduk dalam sejik. Allah 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 Allah. Oh, payuh ha kerja ni. Tak ada kerja pun sekarang ni payuh kerja ha tu. Ha tu mampu kerah hal ni. Nah. Nah. Tak. Tak kerja. Oh, payuh. Ha gini ha mesej mu bini ha. Mu perut anak rumah lah. Aku pergi kerja ni. Kenapa tak agak tak ada arah dah. Ha tu mampu kerah. Kalau bini naik perangai macam tu, cok dah. Habis tu kita jangan tawakal buta tuli. Nanti rezeki datang. Nanti orang dekoh yang ni. Nah, kita kena usaha kerja dulu. Dan kita usaha, Tuhan sebut juga rezeki kerana usaha. Usaha banyak mana, banyak tu Tuhan akan nah, balas kepada kita. Sebab tu, jangan kita tawakal buta tuli. Kerja buat pun tak. Oh, hidup kedai kopi. Kau tanya dia. Oh, tanya dia. Kecek di kedai kopi tak meja tu tak. Kawin ni, ambil dah tanah situ tu. Nah, tanah sopokok tu. Bolehlah 17 rah. Nombor dia tu, nombor dia. Tanah dia, tanah mana? Tanah atas meja kedai kopi. Orang lain pergi kerak dia, boleh jual banyak mana dah. Lepas pergi Mekah, pergi umrah. Lepas pergi umrah, pergi haji. Orang lain nak kerak dia dah. Kita baru duduk tanah kedai kopi. Tanah mana? Tanah atas meja kedai kopi. Boleh makan bila? Tak ada boleh makan pakai hari ni. Tak gitu. Masya Allah. Itu dia panggil tawakal buta tuli. Tak ada usaha pun sekarang. Tanah orang musim dia, kecil tanah dia. Musim dokang, tanah dokang. Dan tanah kedai kopi. Tanah atas meja kedai kopi. Mana nak hidup? Nah, tu di antara. Sebab tu kita jangan tawakal buta tuli. Kita kena tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi melalui kita usaha. Ha ni sifat isteri. Kalau isteri saat ni wak gapo siap lah kondoh. Tawakal pada tu hai. Dengan sebab kita tawakal ni lah Allah Ta'ala akan murah rezeki kepada tok laki kita. Melalui kita sendiri-sendiri juga. Masya Allah. Alhamdulillah. Yang ketiga. Nah, isteri yang baik agamanya.
isteri yang bahai agama ni pesen mana? Isteri yang bahai agama ni waktu semaya jaga semaya, waktu puasa jaga puasa, tutup aurat baik, orang ada mengajar ilmu agama fardu ain ikut dengar. Nah, tok laki pesen gapo, tok laki arah gapo, taat tok laki hak tu orang panggil perempuan yang bahai agama. Bukan jenis perempuan maya bay podok mari uzur 2 bulan sekali mari. 2 bulan tak semaya apa mari darah haid. Bukan tu. Ni perempuan isteri yang baik agamanya. Masuk waktu maya awal waktu. Tu di antara. Nah. Ha, auto cara dia di antaranya nak wujudi pitu rezeki dan juga nak wujudi murah rezeki kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara dia. Yang ketiga, yang keempat, isteri yang banyak beristighfar. Isteri yang banyak istighfar. Dengan bini istighfar saat ni, Allah Ta'ala akan murah rezeki kepada rumah tangga kita. Gapo istighfar? Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Wa atubu ilaih. Itu istighfar yang panggil. Sentiasa minta ampun dengan Tuhan. Sentiasa minta maaf. Sentiasa istighfar. Istighfar ni minta ampun lah. Astaghfirullahalazim. Wa atubu ilaih. Ya Allah, ampun dosa aku, ya Allah, ya Allah. Ampun dosa aku, ya Allah. Tu makna istighfar. Kita biar ada juga dalam gilir-gilir kita saat ni, gulungi kita saat ni, biar ada isteri yang sentiasa istighfar. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Ikutlah. Astaghfirullah, astaghfirullah saja buat apa. Ya Allah, ampun dosa aku, ya Allah. Ya Allah, ampun dosa aku, ya Allah. Itu sentiasa istighfar. Dengan sebab kita istighfar, Allah Ta'ala akan murah rezeki kepada rumah tangga kita. Dan juga Allah Ta'ala akan murah rezeki kepada tok laki kita. Orang yang curi cari nafkah. Ha, kena biada dalam gilir-gilir gulungi isteri yang sentiasa istighfar. Yang keempat, yang kelima, isteri yang suka silaturrahim. Isteri yang wahai hubung rahim. Wahai ziarah adik-beradik. Wahai tanya khabar adik-beradik. Tak kira lah belah laptop besar, belah laptop tua. Tak kira lah. Ini jenis-jenis besar ni, Allah Ta'ala akan murah juga rezeki kepada keluarga kita. Nah, yang kena isteri yang suka bersedekah. Kita orang perempuan kena rajin juga sedekah. Nah, kena rajin sedekah. Nah, kena usaha sedekah. Nah. Nah, itu di antaranya. Rajin sedekah. Orang mari minta khairat rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, ni ada minta khairat ni. Nak itu tadika sikit. Ha, ambil. Ambil buh. Nah. Oh, ni gak orang mari minta sedekah. Assalamualaikum. Wah, kerok mana pula? Ha, tu. Okay. Budak minta kerok terkejut gak. Lari dulu lah kita punya suara. Duduk kata kilat tu orang ni. Wah, kerok semata deh. Eh, hacak weh. Nyanyolah. We dulu. Orang mari minta kerok, we dulu. Nah, orang minta sedekah tu, orang tu nak buat kebajikan, nak buat wakaf jadiah tu, we dulu. Tak banyak sikit duduk di kita. Nah, orang minta Allah dulu. We ada tangan atas. Boh, sekuk ke 5 kuk, 10 kuk, 20, boh dulu. Nah, lepas tu tak ada apa lah. Boh kesenyak gitu. Ni dok orang minta kiarok. We dok dah. Budak tu, budak saat ni kejut lari gi. Ngepek dah suk lagi. Budak pergi sampai capai pak. Dia duduk ngepek di rumah. Tak suk lagi. Wasa palo pok pun. Bintok kerok semata. Tadika penama. La ilaha illallah. Duk. Ala paroknya. Gitu. Okay kita. Kalau tak sewi pun. Tak usah kata pun lah. Hawe muhe. Eh kak ni tak ada duit. Ala poket ni. Nah. Abahmu gok gi hijau. Tak ada taruh sekut duit tadi. Kak tak boleh bubuh duit dalam tu. Habis mari semula lah. Dan nanti mari semula tu kak nak bubuh dalam peti. Kecek molek dia nanya.
Sebab kita tak ada sedekah duit pun, senyum kita, kecek baik kita tu jadi sedekah dah. Nah, bukan hati duit saja sedekah. Kecek molek, budak-budak minta kerak pun Allah baiknya hati kat ni, Masya Allah tu helah murah rezeki. Ha, tu nak ayat jalan untuk nak murah rezeki. Ni kita kalau bak dekah ngepeknya. Kalau kalau siya kru minta 100 mengu tak puas lagi kalau kalau siya. Tak. Kalau siya kung kru hatta surat mari. Rian ผู้ปกครองนะพรุ่งนี้จะมีกิจกรรมเด็กๆที่โรงเรียนนะขอความอนุเคราะห์นะผู้ปกครองนักเรียนทุกคนนะนะถ้าไม่หนักอะไรนักหนาขอสักร้อยหนึ่งโอ้บุรุษว่าเต้าการุโกลสีการุตานิกาจะให้คุณมีต่อ20กกนะเนื้อวัดตุลาวัดยามุบุดอกก็ลอชุตีนี่โอ้เงี้ยเป๊ะโอ้ตาดิกากับมีโต๊ะแครอทสมาร์ตโต้ฮะแต่พี่บุเกฟอกอีตัวละโดยาอเมริกาก็หนูมาอีตัวดอกอันเช่นนี่ฮะโดยาเอาดูกับอเมริกาหนูกับอิสราเอลนะโอ้กับตาดิกาตะกูบุญิตาดิกาตะกูบุญิตาดิกาตุ๊ดบาลอฟเอาเนี่ยtak kena hatang aja tadika, kena hatang aja tadika. Hei, tak sehatang nak aja tadika, ngajar sendiri. Dah tak perlu rumah. Kalau tak sehatang aja tadika, kita ngajar sendiri. Biar anak kita geti tu. Geti alif bata. Alif ya waw. We geti huru-huru hijaiyah. Tak apa. Tak. Parok lah. Kalau hok tadika agak mengepek lah. Kalau hok kalau siya. Pagi gi hata petai gi ambil. Pagi gi hata petai gi ambil kalau siya. Kalau siya. Ha, kalau tadika. Jalan gi diri lah bemung. Ha. Parok. Tak. Hanya nak ya sungguh. Kita kena jadi orang perempuan. Isteri yang. Nah. Sentiasa bersedekah. Jangan kedekung sangat. Tu yang bagi rezeki kita. Ingat tak? Nabi kata dalam hadis mana qasad min malin sadaqatan. Nabi sebutlah hadis mana qasad min malin sadaqatan. Tuhan tak akan kurang sikit habuk rezeki kepada kamu dengan sebab kamu sedekah. Sedekah Nabi kata, wahai sahabah, munak do amalan untuk nak mengkaya ke? Mun banyak sedekah. Dah. Sebab Nabi royak dah. Mana qasad min malin sadaqata. Tuhan tak akan sikit harta kamu. Tuhan tak akan sikit rezeki kamu. Tuhan tak akan berhabis harta kamu. Dengan sebab kamu sedekah. Nabi janji dah. Tak kan Nabi janji. Nabi kecek. Wa ma yuntiku anil hawa. In huwa illa wahyu yuha. Setiap kargo yang Nabi kecek saat ni. Tak ada sikit habuk daripada sifat Nabi. Sedekah hak Nabi kecek anak kali saat ni tu. Itu daripada wahyu tu. Eh. Nah. Nah, orang duduk dalam bilik ni tak ada lah orang Israel. Nah, tak ada orang Israel. Orang Israel kupik. Memang lah dalam bilik ni tak ada orang hak dekut-dekut tak ada. Baiklah kau Pak Ito ni. Tak. Tak. Ha tu. Kita kena sentiasa sedekah. Nah, insyaAllah. Dengan sebab kita sedekah, Tuhan murah rezeki kita. Tuhan murah rezeki tok laki kita. Tuhan murah rezeki keluarga kita. InsyaAllah, biiznillah. Yang ketujuh, isteri yang bertakwa. Takut pada Allah SWT. Nak berlaku perkara yang tak molek, nak timbul perkara yang tak baik, ingat. Allah, kalau kita buat gini, Tuhan, tok laki kita tak tahu. Tapi Allah Ta'ala lebih tahu. Nah. Jadi ngaji malam ni ustaz. Tidak mengatuknya. Weh ustaz. Orang tak mengajar tak sering mengatuk. Ni kalau mengaji mengatuk halu lah. Ya mengatuk kalau ngaji beseng. Nah. Maka kemudian daripada itu. Maka bahwasanya. Kalau main beseng tu mengatuk sungguh. Nah, main baca-baca kitab. Baca kitab lama ni ngatuk. Tapi teknik dia adalah cara mengajar dia tu. Nah, tujuan ke apa? Tujuan kita nak boleh ilmu. Ingatlah. Isteri Ibnu Abdul Aziz. Efak, klik lagi weh. Tak ada jepak muka efak dia tu. Nah, sebab tu. Yang ketujuh. Kita kena jadi isteri yang bertakwa. Yang sentiasa takut pada Allah.
Kalau ada karu-karu yang tak baik kok, jangan sama sekali. Kita buat orang tak tahu tapi Tuhan tahu. Itu jadi isteri yang takwa. Yang kelapeh, isteri yang selalu mendoakan suaminya. Jadi tok, jadi bini yang sentiasa doa kepada tok lelaki. Sebab itulah Nabi ajar, Nabi nak tubik pergi mana-mana. Siti Aisyah, Siti Hafsah, saleh dengan Nabi. Saleh dulu dengan Nabi. Kucuk tangan Rasulullah. Nah, doa pula abah musafir jauh ni dengan selamat. Kelik dengan selamat. Adik duk tunggu rumah. Ha, tengok. Contoh yang Nabi buat. Kita ni malu nak buat macam ni. Tok laki nak pergi kerja, nak hodoh tangan saleh dengan tok laki. Kucuk tangan tok laki. Malu. Malu usah itu. Malu. Tak, payok tu. Kalau hak moleknya malu, halu lah. Tak, kalau hak moleknya malu. Tengok, belum nikah itu eh. Allah, bye-bye. Dia tak pulak pay nah. Belum nikah. Buat nikah. Hanya tak ada temu macam tu. Bebas temu lah budi. Nah, pujud fontok nak mak. Masya Allah. Sedap lah. Ni malam mak kamu. Kamu kata pujuk ujian lebat ustaz. Walik mak ujian lebat rahmat tu. Nah. Allah. Sebab tu lah di atas kau tak. Malam mak. Rumah kita tak ujian lah ni. Sok mau ujian malam-malam. Malam ni tak ada ujian. Pelak aku. Lalu ujian dah lagi malam mak ni. Dapat suka. Dapat suka. Dah. Itu di antara dah. Isteri saat ni sentiasa mendoakan suaminya. Doa pada abah-abah. Pergi kerja selamat, kelik selamat. InsyaAllah abah tu yang murah rezeki. Dengan sebab abah pergi kerja saat ni, abah nak cari nafkah, nak sarang nafkah adik, nak sarang nafkah anak-anak kita semua. Dengan sebab amalan abah saat ni tu yang akan murah rezeki. Itu di antaranya. Nah, hari raya ustaz. Kita lah. Nak saleh dengan tok lelaki ni raya. Tahun dua kali ya saleh dengan tok lelaki. Hari raya raji, hari raya bosa. Lepas tu, kalau nak kucuk tok lelaki pun, tok lelaki mati tu lah. Oh, kaluk. Boyak tok email je. Gaduh katuk muka tok email. Weh, dah bini dia nak kucuk dulu. Kucuk penama lagi dah. Tok lelaki mati dah. Tok lelaki mati baru nak kucuk. Kau dah hidup tak ada gaduh nak kucuk tok lelaki dia. Nah, botok lelaki mati. Ya Allah, jangan gaduh katuk muka lah tok email. Bini baru duk kelik nu nak kelik kucuk tok lelaki. Tak jadi kena, dah kucuk mati dah. Nak kucuk kau duk hidup lah malam mak ni kucuk lah malam mak ni pahala. Nah, boleh ibadat sunat. Mula semula hutuh lah pula. Bukan semula kambing hidup malam mak, semula hutuh teruk. Nah, cakap tandu. Nah, ujian lebat malam itu lah. Memelah, kok berau, kok kawasan berau, kok kawasan bujuk tu ujian lebat. Nah, cakap tandu tak tidur dah malam ni. Kena cahayin tak ni. Nah, cahayin dia dah kena belalok mata. Nah, tak suka kawin ni tukar li belalok lagi. Nah, insyaAllah lah. Benar gini kalau kita tak lewat semua, boleh ada so tak pada. Nah, boleh ada so tak pada. Tak lewat 10 kali, kau buat lagi insyaAllah. Tu yang akan bagi murid. Dan amalnya kita koyak saat ni tak? Kalau kita buat, tenang di hati. Cuba buat tengok. Macam mana kita doa ke tu lelaki. Ni duk marah ke tu lelaki. Nah, malam-malam lah. Lepas waktu Isya tu, buka TV. Chong apa? Chong Wan. Buka TV Chong Wan. Buka TV Chong Wan sudah dah. Buka tengok rekan Club Friday. Club Friday yang awak main tu. Nah, learning gila Roye dalam tu. Kita duk cek tengok gila Roye. Roye hak jatih dengan jatih. Jadi fine jatih dengan jatih. Tidur jatih dengan jatih. Nah, tak say orang tino. Jadi tong sore. Jadi gay sore. Tak gitu. So, parok lah. Learning. Lepas tu, buka tengok. Pas lah Roye, kalau masuk Club Friday, Roye dia ni,
Yo nak memecahkan rumah tangga. Nah, sarat kak yo panggil. Yo panggil yo cuy yo goye feel dia yang buat dak. Tok laki. Patu main main tino rama. Seolah-olah nak oyak atau tok laki saat ni ada tino rama. Ah, nak klik kepada kita lah. Moga Islam saat ni tu sunnah bini pak. Ah, tu yo nak klik situ sebenarnya. Tapi nak oyak tok laki cau cu. Yo feel tu baik buat royal. Lepas tu kita bini tu tengok terlengok rumah lepas isya. Orang okay, duk mengajar sejik tak dengar. Malam mak hari baca Yasin pun tak dengar. Duk terlengok tengok Club Friday. Lepas tu kain duk pegang ni. Kain ni. Kain selimut ni. Butuh kain selimut tu. Lubeh carik kain selimut nak murih untuk lelaki. Yo in dalam royal tak. Engkau siapa supaya dengan dia duk dalam tu. Oh, tok lelaki kita ni kalau kita. Ah, tak lama lah tok lelaki macam ni. Mampu kerah dok gitu. Ah, tu duduk-duduk oyak di atas kau. Nah, kita tak ada follow. Tapi kita tengok wak moda. Nah, wak moda. Nak oyak tu hari ni orang Yahudi. Ya nak buat macam mana? Ya nak dakwah macam mana? Ya orang kita ni, orang Islam ni. Ya tak masuk jadi Yahudi. Orang Islam kita tak ikut agama Yahudi. Tetap Islam situ dah. Tapi, ya Tayar dalam TV, tayar dalam Club Friday, tayar dalam channel-channel mana. Nah, bahawa ye kalau bak bini-bini laki-laki sedap, oh ye, ye wak. Jadi sungguh, kita duduk luar ni keriak hati. Bah, tok laki klik kedai kopi. Mana bag, klik dengan malam. Ha, tu mampus ke? Apa bini tengok Club Friday ni? Tok laki tu pergi syarat sejik. Nak wak. Pesatu where ceramah panggil Tok Guru mari. Oh, terkejut gah Tok lelaki. Hari ni klik tengah malam sangat. Ah, pergi siapa buka betu pak siung. Siung Tok lelaki. Siung baju takut bahu tino lain. La ilaha illallah. Mampu ke? Tapi bukan buat itu lah. Ada ujian isur erok tu lah. Buat itu tak ada. Nah. Do tu wefak. Wefak besok wefak esok temu tu wefak tu. Do tu payok lah. Eh, nak oyak tu orang perempuan kalau dia tengok benda lah ni, dia mari lah. Tak khabar ingat dah. Nah, tu dah. Yang kelapa. Kena jadi isteri selalu berdoa pada tok laki kita. Tok laki pergi kerja gapo gitu gini. Alhamdulillah. Nah, doalah ya Allah, jagalah tok laki kami ya Allah. Kami ada tok laki sore ni ya Allah. Belah tak jangok pun ya Allah, belahlah susah pun ya Allah, tapi dia rajin kerja ya Allah. Mubagilah murah rezeki pada mereka ya Allah, tok laki kami ni ya Allah, supaya dia tu boleh sara hidup, sara nafkah kami. Kami boleh duduk dalam agama gini ya Allah. Walah apa tak ada kaya pun ya Allah, tapi rezeki yang halal ya Allah. Nah, Pokun Wansuk, mirakan aroi. Oh, piyo pulak komen tu. Rana sepon kata pau ni. Nah, lembau. Sedap. Tak ada kulit. Sepon es kering. No, kan? No, gitu melalu. Dok. Allah Rabbi. Wak rekan lalu, ustaz. Oh, tu nak oyak sungguh, ha? Nah, tu yang ke lapeh. Kita klik yang ke-9 pula. Isteri yang selalu solat duha. Ingat baik dah. Amalan yang Allah Ta'ala nak bagi murah rezeki. Ialah isteri kita solat duha. Kalau bini sembahyang duha. Bukan sekadar bini tu yang murah rezeki. Siapa ketuk laki kita pun Allah Ta'ala bagi murah rezeki. Melalui amalan bini. Ha. Bukan apa ustaz sembahyang duha. Ha. Ni kalau tanya tu boleh lah. Niat macam mana ustaz maya duha? Ah, ni tanya boleh. Nah, maya duha ni kalau lo ni gok. Nah, naik matahari pukul berapa? Pukul ni. Matahari naik lo ni pukul ni. Pukul ni setengah lebih kurang. Nah, masuk waktu duha dah. Pukul ni setengah lebih-lebih sikit tu, masuk waktu duha. Nah, masuk waktu duha dah. Naik matahari segala masuk waktu syuk, waktu isyrak. Lepas waktu isyrak, matahari dua kali naik waktu duha. Asmaye. Nah, usali sunnatul duha raka'ataini lillahi ta'ala. Saja aku semaya sunat duha dua raka'at kerana Allah Ta'ala. Allah dan maya sunat duha ni go. Allah Ta'ala akan bagi murah rezeki pada kita.
Nah, tok laki kita pun sama juga. Nah, kena Allah Ta'ala bagi murah rezeki belako-lako. Dengan sebab isteri jaga semaya duha sampai ke tok laki. Kerana rezeki laki bini saat ni, rezeki dari sumber tuluh je panggil. Hak tok rezeki bini yang melalui jalan tok laki. Ha, sebab tu yang rekeh tu. Rezeki bini tapi melalui tok laki. Dia tok laki tu yang murah rezeki, maka jerak mereka bini. Malaikat tok laki hok kedekung dah dak roh dah tu. Nah. Kena parok bini malam ni. Dok. Bukan kena parok nak royak. Tapi kita kelik hak tok laki pula ni royak bini dulu. Nah, ni gua ada pak. Aduh. Kau duk gi insya-Allah. Yang ke-10-nya isteri yang taat pada suami. Hak ni hak. Ayah panggil gapo? Hak ni yang upah hak paling besar sekali. Isteri ya taat kepada tok laki. Jangan sekali-kali kamu deraka ke tok laki. Nah, tok laki kata satu, bini kata dua. Tok laki kata dua, bini kata tiga. Apa kerah hidup rumah tangga. Nah, nikah dua bulan cerah. Nikah tiga bulan cerah. Hak ni duk tanya, jatuh tak ustaz? Nah, cerah ni jatuh tak ustaz? Apa kerah? Nah, hak ni nak jadi masalah. Sebab tu di antaranya, nah, isteri saat ni kena taat. Sebab tu lah nak tanya. Dalam rumah tangga, tak kira basuh baju, tak kira teka baju, tak kira basuh pinggir, tak kira nak nasi. Semua saat ni tanggungjawab tok laki jawab dia. Bukan tugas bini. Basuh baju, nak nasi, apa. Semua tugas tok laki. Bini tugas dia dalam rumah, kemah rumah, jaga anak. Tu yang tugas bini. Semua tok laki belakang. Tapi akhir sekali, bini kena taat ke tok laki. Kalau tok laki tak nak nasi, nah, tok laki suruh bini nak. Ha, bini taat ke tok laki, nak nasi wi ke tok laki. Tu cara dia. Nak gitu. Nah, kalau bini tak sini nak pun, bini kata tak boleh, biar kena upah. Biar upah, tok laki kena upah. Upah! Ni hukum Islam, baik tak baik. Nah, tak. Tu di antara lebih kurang. Alhamdulillah. Ha dah, masya-Allah tabarakallah. Itulah di antara 10 perkara. Kalaulah bini hidup 10 perkara ni, Allah Taala akan bagi murah rezeki kepada rumah tangga kita insya-Allah. Nah, oh sejuk dah tu Kak Ali. Kak Ali kena pakai panas-panas sedap. Sejuk tak ada ya. Tukar Ali asal ia bau sedap dah tapi ia masuk ni semadu yame dengan habas sodah pula. Oh, Masya Allah. Barang rare, boh. Barang rare, boh. Alhamdulillah. Itulah di antara. Ha, kita klik pada bak kita pula. Ha, kita klik pada bab kita pula yang kita baca kitab hari ni insya-Allah. Nah, mudah-mudahan Allah Taala akan bagi murah rezeki pada kita deh. Allah Taala akan kacik. Nah, wali ummi kata, mama suruh kata kacik, kacik lah mana. Dak gitu. Kacik semualah kalau jaga molek kok. Mafang bab. Yuruh-juru. Ha, best bill kata, mafa. Best bill tak ada ke kau? Cari-cari lah. Nah, saya bagi. No, cari-cari lah. Nah, cari dah ustaz. Cari-cari tutup pakai tu. Nah, jangan cari hok kayo. Jangan cari hok kayo. Yusri bok. Yusri kata kacik. Oh, Yusri lama tak ada jumpa ni Yusri. Nah, macam mana Yusri weh? Sehat molek tu dah. Nah. Ni Abelloh Klate tulis mari dah 10 karo tu dah. Abelloh Klate tulis mari 10 karo tu. Kalau pi nak nanti kita nak pamu Abelloh ni. Oh, rajin Abelloh kita ni. Tengok ni. Masya-Allah. Abelloh tolong tu ni. Nah,
Tolong tulis wi 10 karung saat ni tu. Kalau takut-takut kita tak ingat. Nah, Abelah duk Kelantan tu. Dia tulis bahasa masuk tu. Semoga jadi manfaat lah. Terima kasih Abelah. Walau tak jadi MU Ustaz pun. Tapi alhamdulillah, semoga Tuhan lah murah rezeki pada Abelah kita tu. Nah, 10 karung dia tulis dah. Biar tak ingat lagi tengok dalam tu lah. Nah, alhamdulillah. Ha, kita masuk dalam bab kita pula. Ha, kita baca kitab Muhimah muka yang ke-16. Sikit dah. Nah. Ha, gapo nak oyak mana ni? Ha, bismillahirrahmanirrahim. Ha, mana lah? Duk mana lah ni kitab ni? Baris yang ketiga dah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka adalah kebinasaan daripada jalan memberi nafkah yang melepaskan daripada harta yang haram itu sangatlah sedikit. Nah, malaikan seorang yang ada baginya harta pusaka. Ataupun seorang saat ni tu ada harta baginya. Nah, usaha harta baginya usaha yang halal. Yang mencukupi dengan dia dan dengan ahlinya. Dan ada baginya pula qona'ah. Iaitu cukup ada. Nah, ada qona'ah. Azwan Tami. Assalamualaikum. Azwan. Ya no, Ustaz Azwan tidur tak cenera, kau kena buat pek meluk tadi. Kaya ke mana? Ustaz Azwan masuk hari ni. Ustaz Azwan. Kena buat pek meluk tadi tidur tak cenera apa? Malam maaf alian ni tu. Tak saya semula kambing, semula uta alian ni. Jambing. Buat pek meluk jadi kacik tu. Yeah, alhamdulillah. Jadi, nak oyak dalam kitab ni ke apa? Nak oyak kata kebinasaan daripada jalan memberi nafkah yang melepaskan daripada harta yang haram. Sangatlah sedikit. Sebab apa? Nah, nak oyak kata orang yang boleh, orang yang sara bini dia dengan sebab harta yang halal ni, sangat sikit je. Kebanyakan lah dalam kitab royak ni, hodok temunya sara bini dia dengan harta yang haram. Hok ni banyak. Sebab apa? Hok boleh sara anak bini dengan harta yang halal saat ni, biasanya orang ada harta saka. Ayah dia bagi saka. Ayah dia mati ada harta saka peninggalan. Hok dia ada harta ni, maka dia boleh jaga anak bini dia dengan harta yang halal. Orang yang ada harta usaha yang halal. Orang pandai kerja. Pandai kerja cari harta yang halal. Nah. Yang mencukupi dengan dia dan dengan ahlinya. Dan ada baginya pula qona'ah. Orang yang ada sifat cukup. Boleh banyak, boleh sikit pun. Alhamdulillah cukup dah. Nah, ya ada juga orang kita boleh banyak. Nak banyak lagi. Nah, boleh banyak dah, nak banyak lagi. Sebab Nabi sebut dalam hadis, umatku akhir zaman ni kalau ada sodah bukit emas, nak dua butir bukit emas lagi. Ada dua butir bukit emas dah, nak so lagi. Biar di tiga butir bukit emas. Ni umat akhir zaman, yang Nabi kata. Lalu tu, orang kita ni, dalam kitab Muhimah kata banyak, orang yang saru anak bini dia saat ni tu, dengan harta yang tak halal, iaitu saru anak bini dengan harta yang haram. Hak ni kita bimbang ni. Sebab kau kita fikir tengok, bapa anak kita jadi malas maya. Bapa anak kita jadi kerah perut. Bapa anak kita kata tak dengar. Bapa anak kita jadi joli. Bapa anak kita. Semua apa anak kita. Sebab ke apa? Sebab dia masuk karo yang haram dalam perut saat ni, dia jadi daging darah. Boleh jadi daging darah, hak ni kita bimbang ni. Sebab tu dari kitab Muhimah kata, rolik ke orang hak jaga anak bini dia, anak isteri dia dengan harta yang halal saat ni,
orang ada sikit harta saka, orang ada usaha yang halal. Lepas tu orang ada sifat qanaah. Cukup, cukup makan. Boleh ikan tambah makan, ikan tambah. Boleh ikan rebus makan, ikan rebus. Ada terung, nah, ada wah terung. Terung celur makan, terung celur. Ada ulir rebus makan, ulir rebus. Ada qanaah, ada sifat cukup. Alhamdulillah. Boleh banyak mana pun, alhamdulillah. Demo ni lah hak selamat daripada saru anak bini daripada harta yang haram. Nah, kalau tak ada qanaah sebutih, tak ada sifat cukup sebutih, tak cukup semua. Patutlah ni hak duk tengok bola malam-malam, bukan tengok bola sangat. Nah, duk ngepek dalam Facebook ah. Oh, sancho gila. Ha, elok laku tu. Muga target doh. Aku tiket Man U malam ni. Ha, amu ketik aku tiket Liverpool. Ike, judi bola. No, judi bola. Dan ni nak pergi tengok bola tengok malam bukan? Bukan nak tengok suke. Sebab judi tu kacau tunggu tengah-tengah malam pun. Nah, ha ni ada jadi ni. Pas saru anak bini. Ha, tiket. Tiket. 5,000 tiket. Ha, malam ni Man U main dengan Chelsea. Aku tiket Man U 5,000. Nah, 3-0. Pah main. Seri satu-satu. Oh, waso Sancho gila. Ha, tu berapa ke lah? Habis. Tu baik penuh dalam status Facebook esok. Waso hatu gila bola. Bola. Dah mula tu. Ha. Ngepek. Tak ngepek kan. Nama apa. Nama 3,000 no tiket bola. Nah, kalau benar Man U kat boleh lah 15,000. Mampu. 3,000. La ilaha illallah. Itu pasalnya. Abad tu ada kitab muhimah kata. Orang laki-laki jaga baik. Kita jagalah anak isteri kita dengan harta yang halal. Jangan kita cari dalam karo-karo yang harta yang haram. Allah letih. Nah, itulah kalau kita jaga macam ni, anak-anak kita akan selerok tabuk habis. Dan setengah daripada kebinasaan berkahwin itu, iaitu singkat ia daripada mendirikan dengan hak ahlinya. Dan tiada kuasa ia menyempurnakan bagi hak ahlinya. Dan tiada kuasa ia menanggung kesusahan yang disakiti oleh ahlinya seperti sabda Nabi SAW. Kafa bil mar'i ithman. Ayu dayi'an mayya'ulu. Nah, jadi satu lagi dari kitab muhimah kata ke apa? Kalau kitab muhimah kata, daripada kebinasa berkahwin. Ada juga weh, orang nikah tapi binasa. Rusak, punuh ranuh habis nikah dia hak ni. Sebab dia tak jaga. Nah, dia singkat daripada mendirikan hak isterinya. Makna kata binasa juga orang hak wahai nikah tapi tak sara nafkah anak bini. Bini cari makan sendiri. Dia masing-masing. Dia kerja makan perut dia ya tok lelaki. Hak jenis biasa ni hak berat ni. Tak ni kita ya hak bini ni ya tok lelaki dah pula. Nah, ben dengarlah we mung. Nah, makna kata tok lelaki kerja cara perut sore dia ya. Tak ada cara anak bini, tak ada cara ahli anak dia rumah anak nak makan gapo, ikut dia lah. Bini dia saya makan sendiri. Hak jenis person ni dia panggil binasa berkahwin. Tiada kuasa ia menyempurnakan bagi hak ahlinya. Bini suku, hidup suku. Raya. Bini cari duit sendiri, beli baju raya. Bukan sekadar bini hak bini. Bini dia kena cari beli baju raya untuk lelaki pula. Apa kerah lah untuk lelaki macam ni? Habis tu susah hari hak boleh jaga semaya tu. Kalaulah kita nak belaki, kita cari untuk lelaki hak jaga semaya. Orang lelaki-lelaki, kalau dia boleh jaga semaya, dia boleh jaga lah kita. Kalau mik tok lelaki yang tak jaga semaya, maya tak boleh jaga. Apa kita nak jaga kita? Jauh tak berat boleh jaga kita. Ha, ni pasal nak oyak di antaranya. Ha, ni hal rumah tangga. Nah,
Dan tiada kuasa ia menanggung kesusahan yang disakiti oleh ahlinya. Lepas tu orang laki-laki hak tak boleh. Tak boleh ke apa? Tak boleh sanggup menyakiti. Hak pesing bini ngaju sikit pun ada masalah. Bini ngaju kok tu pun ada masalah. Nah, kok tu kok ni pun jadi. Jadi isu berlaku dia panggil. Tak ada boleh sobas sekarang habuk. Hak ni binasa juga. Semacam mana Nabi kata, kafa bil mar'i isman ay yudayyan ay may ya'ulu. Memadailah dengan seorang itu deraka dan dosa bahawa menghilangkan ia akan hak orang yang wajib nafkah atasnya. Ha tu Nabi kata. Nah, Nabi kata gapo? Memadailah dengan seorang itu deraka dan dosa bahawa menghilangkan ia akan hak orang yang wajib nafkah hartanya. Nah, jadi kalau temu besen ni gak memelah. Nah, memelah, berat nanilah. Makna kata kalaulah orang sak ni tu, nah, dalam kitab kata kalaulah orang tu deraka, orang tu buat dosa, maka hilanglah yang wajib nafkah hartanya. Bini sepatu juga. Kalaulah bini tu buat deraka ketuk lelaki, bini saat ni tu, nah, tak taat ketuk lelaki, apabila dia tak taat ketuk lelaki, maka kargo-kargo yang wajib nafkah ketuk lelaki tak wajib. Tak wajib kena pikul nafkah dia. Ha, macam mana? Macam mana gambar dia kalaulah bini lari kelip rumah. Baloh-baloh-baloh ketuk lelaki tak ada katak pun. Lari kelip tidur rumah dia, roh. Tak ada royak sepatah ketuk lelaki. Tok lelaki tak wajib nafkah bini dia kalau bini dia lari. Selagi mana bini tak klik, selagi tu tak wajib nafkah di atas tok lelaki. Nah, ni kena tahulah cara-cara dia. Sebab tu lah kita kena wih sepehem balik rumah tangga ni. Maksudnya mak ni duk oyak ni. Nah, ha, tu di antara. Dan telah meriwayatkan oleh setengah ulama bahawa sesungguhnya orang yang lari daripada ahlinya itu seperti menepati hamba yang lari daripada tuannya, iaitu tiada diterima baginya semayeh dan tiada terima pula puasanya hingga kembali kepada ahlinya. Ingat, bening lari kelik daripada tok lelaki, nah, sebab mengaju gapo ikutlah, maka semayeh dia tu hendak terima, puasa dia tu hendak terima. Demikian juga orang lelaki-lelaki. Kalaulah dia tak sara nafkah bini dia, dia tak ada cara isteri dia, dia tak cara kepada ahli rumah tangga dia, maka gitu juga amali-amali akan jejah juga. Jadi hutang kalau bini dia bakit, jadi hutang lah sebenarnya. Dah, sebab apa? Sebab dalam hadis Nabi kata, Nabi kata apa lagi? Dalam hadis kata, nah, supo dengan hamba, Nabi kata. Supo dengan hamba. Hamba dia lari ke tuan dia, maka, nah, hukum dia beratlah. Hamba lari daripada tuan dia, maka kata, maya dia, puasa dia, tu hadap timur. Selagi mana dia tak kelik, selagi itulah. Nah, tu hadap timur. Semaya dia, ibadat dia. Tak maya dosa, maya tu hadap timur. Dia panggil nak masuk. Lari laki masuk mulut rimah. Lari tak payah masuk mulut wayo. Tak tahu nak pergi ke mana. Itu di antara. Dan telah mengeluarkan oleh Tabrani, di mana laki-laki yang berkahwin ia akan perempuan atas sedikit daripada isi kahwinnya. Atau banyak. Nah, orang laki-laki yang nikah dengan bini dia saat ni, yang nikah saat ni, mah kahwin sikit ya. Belanja lah tak mahal. RM25,000 ya belanja. Ataupun mahal sikit. RM100,000 belanja. Nah, yang tiada padanya membayar ia akan perempuan itu akan haknya, lagi akan menipu daya laki-laki itu akan dia. Nikah habis apa? Ha? Betok. Betok belanja. Betok belanja dah ni. Nah. Belanja macam mana? Apa? Bet belanja RM400,000 dek. Nah. Tapi bet
Bank hutang tu. Bank hutang tak tertanam benda ah. Mana kata tak tahu. Apalah belanja dek ni tak tertanam benda. 400 ribu muka nak orang janguk. Tak. Nak orang janguk. 400 ribu tak belanja. Lepas pada menikah, lepas pada tak belanja dah. Tak ada duit-duit belanja. Ha ni dok oyak ni. Orang laki-laki ni. Wemu ni. Nah. Ada-ada lagi. Ada lagi ni orang itu. Ada dengar ada-ada lagi. Ha, tak ada duit lagi. Siapakah hari ni tak ada duit-duit belanja ke mak dia? Cucu lah. Pebelah teh kata udang cucu. Dengan cucik, dengan cocok apa. Duit belanja duit tak habis lagi. Tak boleh lah. Kena duit pun habis duit belanja tu. Sebab ke apa? Sebab kalau lah kita nikah, tak kira lah mas kahwin, belanja mahal, belanja murah sekalipun, kalau lah kita tak wi, janji kata nak wi lepas pada nikah, bon nikah dah, tipu pula tak ada wi. Nah, tipu tak ada wi. Kata apa sini? Akan menipu daya laki-laki itu akan dia. Lepas hari-hari, tak ada wi siapa suk duit belanja. Maka mati ia, tok laki mati. Dan pada hanya tiada membayar ia kepada perempuan itu akan haknya. Tak ada uwi. Tok laki mati. Tak ada bayar belanja. Siapakah dia mati? Nah, saya berjumpalah ia akan Allah Ta'ala pada hari kiamat. Dan pada hak ia laki-laki itu zina. Yakni seperti dosa orang yang berbuat zina. Dosa berat, weh. Ingat dah orang laki-laki hok nikah dengan bini, janji nak wi duit belanja, tak ada bayar duit belanja ke bini, dia mati esok, jumpa dengan Tuhan dalam keadaan dosa sepengah orang berzina. Bukan dia zina tak ada ni. Dosa dia sebab tak bayar duit belanja saat ni. Supo dengan orang berzina. Ramah lo ni pandah. Pandah kecek. Oh, karum pento, rup lo pendrong. Lo ni, jangan buat main. Hok janguk-janguk, pakai niktai, pakai semak, baju molek tu. Belang tak apa. Oi, bear jatkan mut. Loi, reng tengan. Mek pilih bear jatkan. Chow rong rem, bear jatkan mut. Apa? Lapa belah mungkuk perak. Tak gitu. Duit hok gong nikah buat lari ke dia, hotel kau teh. Astaghfirullah. Ha, tu nak oyak. Ning nak oyak dosa orang laki-laki yang tipu bini. Tak belanja mahal murah tapi tak bayar belanja. Maka selagi mana tak bayar, mati esok jumpa dengan Tuhan. Tuhan cak dia dosa sepengah orang berzina. Ramai lagi hari ni. Bunyi. Ada mengadu kita pun. Ada telefon ustaz. Kita nikah dengan cemu lama ustaz. Tak ada wih apakah hari ni. Duit belanja janji gitu ustaz. Oh, tak boleh lah. Dekat hotel tu nak ayak wih. Jaga baik lah. Nah, jaga baik. Dan berkata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, bagi siapa tiada kuasa daripada mendirikan hak ahlinya, dan jika ada ia hadis sekalipun, maka iaitu seperti orang yang lari daripada ahlinya. Orang yang ada bini, duk kalinya bini, tadi tak buat winafqah ke bini. Maka supurnya orang yang lari juga. Lari daripada tanggungjawab. Makna kata, duk kali dengan bini semua tapi tak boleh nafkah. Tak cara, tak sara hidup. Supa dengan orang tu lelaki yang lari daripada bini juga. Tak sara nafkah. Hukum dia. Wal'iyazabillah mizali. Ha, tu di antaranya. Oh, nak habis masa. Dah malam maat ni banyak je musi. Nak tanda ke dia. Nah. Dan berkata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Ha, sekat ni dululah. Malam-malam minggu tak payah lah pulak. Panjir-panjir tak rok juga. Nah, malam kita pun nak tidur awal juga. Pukul 10 nak tidur dah ni. Nah, tapi tak nak ngatuk lagi kah. Sekat ni tak habis lagi. Oh, sedap. Oh, ni. Oh, Masya Allah. Jangan duduk kira banyak makmu tu. Nah, kelolok tu. Bismillahirrahmanirrahim. Mampu kerah juga, wemu.
Bahagian jadi tu memek eh. Bahagian jadi ya. InsyaAllah dah. Atau lebih kurang. Ha, ada soalan ke apa nak tanya? Ha? Boleh, boleh. Kongsi-kongsi ada ke apa nak tanya? InsyaAllah. Come time, Ustaz. Orang. Gapo ni? Tosoh-tosoh. Soalan jangan katuk buku tisam deh. Kopi Aladi sedap, Ustaz. Tak adi. Tak boleh lawan tukar Ali. Hei. Nah, jangan soalan ni jangan katuk buku tisam deh. Jadi mampu kerahlah saya dah jawab kok. Nah, minta maaf lah. Kalau soalan hok katuk buku tisam tu tanya suatu tak apa. Nah, deh. Minta maaf lah. Hok mano hok jadi, hok mano hok jadi gapo, hok mano hok jadi sensitif tu saya tak jawab lah. Nah, hok tu kena kecek suku. Hok tu kadang-kadang tu isteri dia sokong. Isteri dia puas hati. Tak apa, bagi tak apa, bagi tak apa, bagi adik cara sendiri dulu. Hok tu dia isteri dia puas hati, tak ada apa lah. Tak ada masalah apa pun. Ya semua saat ni kalau hok isteri, kalau bini jong, tak ada apa. Supaya dengan nafkah hari ya. Misalnya kata bini hak ni kerja. Bini kerja juga. Ya, jadi kru, jadi apa. Gaji bini mahal ada untuk lelaki lagi. Bini gaji RM40,000 boleh. Untuk lelaki RM6,000 ya boleh. Jadi orang apa? Jadi security. Tapi bini kata, bah, nafkah hak dik tu bah tak ayah wih lah. Ha, bini kata. Nafkah hak dik bah tak ayah wih lah. Bah kerja bah makin untuk bah. Adik bah tak nak sehari apa dah. Nah, cuba je ujian-ujian ni klik tidur dengan adik tu je lah. Aha. Tok lelaki tak nawi. Moga bini tak ambuh. Sungguh nafkah wajib tok lelaki tapi isteri izin. Tak ayah wi nafkah kau adik. Nah, tak ayah wi. Sudahlah hak dan nawi pun ni. Ha, kalau gitu tak ada masalah. Tak ada dosa. Ya dosa-dosa ni hak bini tok lelaki tak wi, bini tutup. Ha tu. Dasar dia tak ayah, tak minah aku, dasar. Nah, tu yang tanda. Nah, tu di antara. Nah. Nanti esok nak pergi minum rumah Yudhiki. Boleh. Ada masalah. Ho, tukar Ali yang minum ni eh. Kita capung dengan nisai madu yang meh, kali dengan habah saudah. Masa kita pergi beli nisai madu tu, okay? Orang yang jual di to'eh tu. Nah, toke gitu ah. Ha? Mana kata Big Boss hok jual ni semadu tu eh tu. Kita ya. Eh, Syekh. Nah. Asal jahannam kata. Ah, nak ni semadu hok neraka jahannam. Oh, dok. Dia panggil nama bukan neraka jahannam. Nah, mana kata nak kafe, nak ni semadu hok sawang cantik. Hoi, yo ragu wi ubat dia tu. Ya ada ubat teh dia. Ya boh sebut tu, boh sebut ni. Lepas tu ya boh habah saudah. Ya jeruk masuk dalam tu. Mak, dalam ni saya madu tu. Allah. Dia kita minum dia kok. Naik tahpala ni panah tahpala ni. Malam maat boleh minum lah. Nah, tu dia hantar kau dah. Masya Allah. Rumah kocok oleh ni. Hai, dok apa gitu. Pandai-pandai lah. Ni ibadat doyak ni. Nah, uya ni semangat tik dengan bini tu ya. Ni dak moyok alu dengan bini. Alu dengan tina bujeh baik onlek kecek. Dok. Alhamdulillah. Atulah di antara ada gapo nak tanya boleh. Ti kau ni pro wa sami kin kato mustabab mai. Dok. Ya tu laki minum ketong ni, ya tak buka kita kena lari. Ya bini saat ni kalau tu laki lekat ubat, tu laki lekat ada ketong, kita kena pergi ngadu. Kita kena pergi cari orang tengah. Cari tu nebe, cari tu email koyak. Tu email, kita tak boleh nak duduk dah macam ni tu email. Main tu laki lekat ada ketong, tak kerja buat tu email. Kita nak lari tak boleh. Nah, ya bukan suruh kita lari. Malaki tu laki katok tak apalah.
Tok laki godel, tok laki jijok, tok laki sepak. Apalah tu boleh lari. Jago jago nyamuk yang panggil. Ni dok tok laki tak tahu apa. Ni cuma tok laki makan ketah. Tak kerja buat. Ha, kena pergi ngadu lah orang perempuan. Sebab orang perempuan yang ada dua hak dia. Hak yang pertama, dia panggil ada mitok jatuh pasah. Hak yang kedua, ada sirah taklik. Sebab tu majlis berita ni kalau nikah, ya ada sebaca sirah taklik. Jika aku holok pajak isteri ku, aku tak sekududuk ke dengan dia. Aku menyakiti dia. Aku tak ada sarah nafkah dia lebih pada 4 bulan. Lepas tu lepas pada 4 bulan, dia pergi ngadu di majlis dengan ada saksi ataupun bukti yang nyata. Maka diterima oleh kodi, maka jatuh. So, tolak. Setiap kali aku nak rojok dia, kalau aku tak minta izin dulu, maka jatuh pula. So, tolak lagi. Ha, tu dia panggil sirah taklik. Hak tu tu, sirah taklik hak majlis buat tu untuk nak jaga hak orang perempuan ni. Ha, tidak, dia tak ada baca gapa ni susah. Dari yang dibini orang dah yang payah dah. Sebab tu pilih molek. Haa. Nampung kaiden prik tainen non krap. None. None. Masuk bilik pak nero halu jili. Tidur je nero. Sedap makan kenyih. Tak. Tu di antara. Allah. Assalamualaikum ustaz. Macam mana yang teman eh. Masya Allah. Kak dah. Anu kak dah duduk basuh kain ke. Baru mari. Nah. Mama Sung mari takdi dah dengan Dr. Loh dia. Abah dengan Muni pun sama-sama lah. Tapi, nah, kadang mari dah ubat. Masya Allah. Capai bang. Capai bang UDK. Nah, Pak Abay Pedem. Tukar Ali. Oh man. Mari, mari. Nah, kita jamu air padi. No, no. Kita jamu air ni. Air akar padi ni. Ah, tu dia. Tak ada homan dah lah. Kelak lepeh. Itu di antara dah. Masya Allah dah. Cukup tu tak ada dah salah ni tak. Masya dikuah memang baik lah. Insya Allah mudah-mudah eh. Kita boleh ambil lah. Boleh ambil ibrah, boleh ambil pengalaman, boleh ambil lah maklumat-maklumat tentang hak ibadah kita hari ni. Nah, insyaAllah, mudah-mudahan, nah, kita boleh, kita dah kita dengar dah, dah kita boleh dengar dah, insyaAllah. Nah, itulah. Nah, ada gapa nak kongsi sama? Beli. Beli ke apa tu? Beli pendon dai lah. Kena masuk. Ay, beli. Relax, beli. Beli. Abah pergi tidur dah hari. Tak ada nampak abah ni. Abah. Abah dengan Muni pergi tidur berat dah. Malah dengan aku. Isak tak ada. Isak nak bangun mari sunuk. Isak bangun nak mari sunuk jadah pula. Tidur dulu lah ni. Nah, InsyaAllah cukup lah hari ni. Masa kita pun ada 5 minit lagi dah. Nah, 3 minit lagi. Ada gapa nak kongsi lagi. Nah, mudah-mudahan nah kita boleh ambil ibrah lah dalam ruangan kita ni supaya kita hidup rumah tangga ni jadi rumah tangga bahagia. Jadi lah ni kalau kita tengok rumah tangga kok, kalau kita tengok hidup Nabi, cara hidup Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tu cukup lekat. Nah, sebab tu kita nak tengok contoh teladan tengok Nabi. Nah, kriteria sami tidi ke alhamdulillah. Sama-sama kunti yang medai ko doa topai Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Nah. Ya kadang-kadang gitulah di antara dah. Nah. Din tayammum tilu cakkan chai leo sama nam chai ik dai mai tak leh dah. Nah, apa ni tanah pasir hak wak tayamu kita pakai dah tu dia panggil mustakmal dah lah. Nah, tanah debu pasir yang kita pakai dah nak pergi pakai mula tak boleh lah.
Bahkan sekali sudah tahap ambil hak dai lah pula. Nah, sebab tu nak ambil tanah pasir hak tayamu saat ni tu kena ambil membarui semua. Ambil hari ni, pakai hari ni sudah tahap lah tu ambil hak dai pula mari pakai. Nah, tu di antara dah. Ini jaga molek juga tu ni bak fekoh suku pula tu. Nah, alhamdulillah. Dia sel la tang pati balai ke ni insyaallah lah pandai-pandailah hak ada tok laki tu jadi ibadat ingat deh. Nabi kata tok laki kamu pakaian kamu mu jadi pakaian untuk laki kamu. Nabi oyak dah hadis tu. Nah, mu jadikan selimut untuk tok laki jadi selimut kain selimut untuk kamu. Jadi buat kita berumah tangga dah, kita dengan tok laki tak ada aurat dah. Nah, tak ada aurat dah kita dengan tok laki. Kain selimut masing-masing. Tak ada masalah. Nah, sete mati tak ayat weh. Bunuh sete teru. Nah, tu di antara. Ni bukan nak nyapu kot tu kot. Ni nak ayat hal rumah tangga. Kita kena duduk situ lah rumah tangga. Nah, kita kena duduk situ rumah tangga. Nah, alhamdulillah. Dan insyaAllah itulah sikit sebanyak. Kalau kasar bahasa salah silap, saya minta maaf. Banyaklah hak mana hak baik. Itu memang hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mudah-mudahan kita dengar saat ni. Nah, kita boleh beramal. Dan juga insyaAllah, kerana isteri saat ni tak ada dah. Isteri saat ni, raja dia tok laki. Orang jadi bini, raja dia ialah tok laki. Nah, ustaz poso Ramadan ti pan ma rao ka rong phayaban. Mai dai poso. Ton ni yang mai dai shot. Nah. Yut ya mai dai. Khai shot leo man jeb. Rao je tham yang ngai. Tu nak tanyo so lagi tu. Kak tanyo kau ni poso ti pan ma kau. เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สามารถจะปอซอได้เซตินี้เขาจะกอดอไม่ได้นะอย่างนี้กรณีเจ็บป่วยเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาก็จะให้รุกซอไปนะก็ต้องดูไปว่าโรคไข้โรคภัยไข้เจ็บที่กะเป็นอยู่ณขณะนี้น่ะสามารถหายขาดไหมยาคิฮะกิตอดยาคิฮะกินิตุอัดฮะริฮิเลดมีวันหายหรือเปล่านะAda hari hilang tak? Nyakit kita tu ada. Bermu kata, kak, roh kong kak ni mimi wan hai dah nak. Kau jauh bap ni telot pai nak kak na. Roh kong kak mimi wan hai na. Yuh bap ni telot. Tong petang kap ya telot na. Kalau bermu ada sikoh kata tak ada dah. Oh, nyakit kong kak ni tak ada hilang dah. Duduklah ni lah semua kena ke ubat semua. Kalau nyakit tak ada harap pay semua. Maka kak saat ni boleh pergi bayar. Bayar ke apa? Bayar kafarah. Nah. Bayar kafarah. Cupuk sehari. Kak tinggal berapa hari poso. Kak pergi bayar berah dah. Tahun tinggal 15 hari. Kak bayar berah 15 cupuk. Ni yang ini. Nah. Kafarah poso gitu. Ataupun bukan kafarah. Fidyah poso gitu. Nah. Fidyah poso. Kerana kita nyakit ni tak ada hari hilir dah. Malaikat nyakit kita ada hari hilir. Roh korang mi wan hai. Wan nai ti roh korang hai kak ni. Roh ko kodo pai.นะเราก็คอดอชดเลยนะตัวละดูกรณีได้ถ้าโรคไม่มีวันหายเราก็ให้ฟิเดียไปเลยก็คือให้ข้าวสารวันละลิตรที่เราขาดน่ะเพื่อทดแทนโปซอของเราที่ขาดไปแต่ถ้าโรคของเราเนี่ยมีวันหายเราก็รักษาให้หายก่อนวันไหนที่หายเราก็คอดอกี่วันที่เราขาดไปก็นับแค่วันที่เราขาดไปถึงแม้ว่าจะ3ปีก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรายังไม่มีโอกาสที่จะกอดอได้เนาะตกลงตามนั้นเลยนะครับอินชาอัลลอฮ์มุดะฮะคิตาบุลมันฟะอะดะลิรันชางิอินชาอัลลอฮ์กะซุมุกออัลลอฮ์ตะอาลาสมุญะกิจะปะตุเดอัลลอฮ์ตะอาลาฮิลัยจะปะญะกิอัลลอฮ์ตะอาลาซะฮะตุบบะดะอัลลอฮ์ตะอาลาบะกีมุรรซกิอินชาอัลลอฮ์Nah, kerana Islam tidak menyusahkan. Memanglah Islam. Nah, Islam ni, kod Islam ni, mi kuam yud yun, tapi mai yud yang. Islam saat ni ada rukhsah bagi dia. Bukan kata, kena puasa sampai kan mati. Tidak. Tak kena. Sebab tu tu heroyak. Nah, tu heroyak ke apa? Tu heroyak adalah ayat suci ke?
Nah, kalau kamu ada musafir, kalau kamu tua sangat tua tak boleh nak puasa, maka fa fidyatun ta'amu miskin, maka wi fidyah pada orang fakir miskin. Nah, sebagai ganti puasa kita. Tu Islam tak ada menyusah ke. Semaya hok pak boleh boleh kuasa jadi dua. Semaya hok sok dua rakaat, dua waktu boleh jamak jadi so. Ini nak oyak Islam wi kemudah eh. Demikian itu juga puasa kak. Nah, puasa sepatutnya juga tak boleh. Tapi semaya lah, semaya tak boleh tinggal. Nah, alhamdulillah. Ha, itulah insyaAllah cukup dulu hari ni. Kasar bahasa salah silap, minta maaf banyak. Hak mana hak baik itu, hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir dengan lafaz yang mulia. Allahumma razuqna ziyaratal haramaini syarifain. Allahumma razuqna ziyaratal haramaini syarifain. Ya Allah, ya Tuhan kami, murah rezeki pada kami, ya Allah. Semoga kami dapat ziarah dua tanah haram-Mu ya Allah, haram Mekah dan juga haram Madinah. Akhir lafa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.